Curiga aku nengok si kawan ini. Gerak-geriknya pun udah gak betul lagi. Harus hati-hati sama si kawan ini, Bang.
jalan lagi tayo. Habis ke lalu. Nih, habis ini pulang ya. Jam 11 kali. Inilah kamar kita ya. Ya. Lah, apa adanya aja lah. Lah, kos-kosan gue di sini. Kalau itu aja, kalau enggak, kantung itu. Jadi gini, kalau peraturan di kos ini nggak bisa bawa cewek, nggak bisa laksak. Luar malam boleh, tapi maksimal dia jam 11 harus sudah pulang. Biar jam 12 gerbang dan tutup. Iya, Bang. Soalnya gini, aku nanti pas masuk malam tuh sendiri di rumah sama kawan itu tadi lah. Bentar lagi mau datang perasaan itu. Dia di sini juga kan, Bang? Ya di sini, kami dua di kos ini. Kalau aku sama kau gak apa-apa lah, percaya aku sama kau ya kan. Ini kamar abang apa kamar dia nih, Bang? Ini kami berdua. Kamar ini kamar yang punya kos, cuman kami di sini bayar gitu lah. Ngekos maksudnya. Iya. Jadi, inilah kos kita. Mana punya, apa adanya lah ya kan. Iya, Bang. Mana kos ya kan. Nanti kita udah kaya bisa lah beli rumah nanti. Jadi, Bang, lowongan kerja kira-kira Bang gak bisa mengatur lu, Bang? Biar kerja aku, Bang. Kerjaan ada, cuman begini. Kawan aku ada. Iya. Nih, tunggu lah aku telepon. Tanya gini aja. Kerja di kampus sama kerja di kota beda. Kerja di sawah, di ladang sama pabrik beda. Kau tahan atau sanggup kayak mana? Ya, yang penting kerja lah aku, Bang. Soalnya di sini ada kerja pagi, siang, malam. Biasa di kampung kan gak ada kerja malam. Yang paling ronda lah. Iya. Pokoknya aku kerja lah, Bang. Itu aja. Aku datang sini mau kerja. Kerja ya, tapi jangan buat malu aku. Iya, Bang. Pokoknya utang satu kampung berarti kau gitu. Iya. Nah, di sini kita cari-cari makan sama-sama. Di kampung ya di kampung gitu. Oke, Bang. Ya, Bang atur dulu, Bang. Saya telepon kawan dulu ya. Halo, Wak.
apa kabar, Wak? Ini, Wak, gimana, Wak? Bisa nggak Wak atur dulu? Kawan aku baru datang dari kampung ini. Kawan dekat lah. Kawan dulu waktu sekolah. Gitu kan, Wak? Jadi besok dia ke sana. Oke. Lamarannya kayak mana nih, Wak? Lamaran biasa ya? Oke. Makasih ya, Wak. Oke. Ini. Tadi kan aku telepon tahu itu. Ya. Itu lamaran katanya lamaran biasa. Siapa lah lamaran? Kita tahu buat lamaran semangat banget. Iya, gua. Kita kerja dulu. Masuk dulu. Kita persiapan lah besok itu. Besok kita bangun sana. Kalau kemungkinan ini langsung kerja. Iya. Lama kali, Pak. Macet kan, Pak. Ada urusan sedikit sama kawan. Lapar kali ini, Pak. Lu makan biar? Ada duit nih, Pak. Tampar itu, Pak. Mana, Pak? Aku tidur dulu, ya. Oke. Kenalin itu, ya. Ada lamarannya, kan? Ada, Pak. Besok, Pak. Abang kan. Jadi, oke lah, ya. Aku mau kerja dulu. Kerja? Iya, masuk sore. Sama dia duduk di apa? Di rumah. Gak apa-apa itu. Iya, iya. Kalau orang baik dia itu. Kalau kira-kira apa, banting aja. Apa? Oke, hati-hati bang ya. Oke. Kalau mau makan, makan ya. Masak sendiri itu. Kan itu beras. Oke bang, kasih bang. Oke. Woi. Bang. Gimana bang? Nengok aja bang. Bagus lemarinya. Apa yang kau tengok situ? Nengok lemarinya aja bang. Jadi kalau ini lemarinya itu ya mak? Ngambil apa bang? Mantap ya lemarinya mak. Jadi itu. Kalau mau di sini jangan masalah tengah ya. Maaf bang, ngajar aku tadi bang. Bentar. Mana bang? Bang? Bentar beli rokok. Sore, mana orang di rumah ini? Nggak ada orang di sini. Berapa kali? Orang yang entah mana-mana. Lagi pulang dia. Buat berantikan aja dulu kamarnya. Biar dikasih nanti aku makan. Hei. Bang, udah pulang, Bang? Udah. Jam 5. Oh iya, cepat kali pulangnya bang, jam 5 bang. Segitunya targetnya, masuk jam 8 pulang jam 5. Oh, udah masak? Gak tau aku bang, gimana letak apanya disini bang. Ya tanya lah setahun itu, mana tahun itu? Itu ke depan dia tadi, kurangin nanti kayaknya sama aku. Kenapa? Kalian beribu, berantem kalian? Enggak ada berantem. Manja, depan manja? Itu kesana tadi dia bang. Ada yang tanya ya? Iya. Hei, Wak. Baik.
mau pulang. Baru pulang aku. Sini lah lu, Wak. Ada mau pulang. Apa? Apa? Ini, Wak. Tadi ku tengok kawan sekampung lain itu. Kayaknya ditengok-tengok dari lemari kita itu. Aku curiga aku, Wak. Iya. Iya, tapi tadi ku tengok, tapi nggak tahu lah. Aku ini menurut aku bukan bela satu kampung gitu ya. Tadi pas aku pulang kerja, dia nyapu rumah, bagus tengok. Tapi nggak tahu di depan aku, lain di depan Wak ya, aku nggak tahu juga gitu. Tapi itu tadi ku tengok, Wak. Pas tiru tadi aku, Wak. Ini nggak tiru betul-betulan, karena putih dia kan dibuka lemari kita itu. Di mana itu? Berarti jangan-jangan betul juga itu. Tapi bentar lah, mandi dulu aku. Tadi ku ajak dia mau makan juga. Oke lah, oke. Aku mandi dulu ya. Oke. Mana sih kau? Dah lupa. Cek dulu kuncinya. Iya, Bang. Lupa aku pak sabun tadi. Kereta kawan. Sorry lah Tis ya. Duit aku. Tiga tahun, jadi kalau dikasih makan 3 tahun 1 hari pasti lupa.